Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya teman-teman, ayo beli Kodomo Kids supaya gigi bersih, dapat hadiah seperti ini. Ya jadi kita nih otomatisnya kita harus gosok gigi, nanti dapat hadiah loh. Namanya Slap Bracelet adalah jam yang, jadi cara pakainya begini. Ini jam dipukul di sini nanti membulat sendiri secara otomatis. Jadi teman-teman kumpulkanlah slide bracelets ini dan yang hari harus menjaga kebersihan gigi. Ayo jaga kebersihan gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuman. Pakailah sabun ini karena sabun ini mengandung formula yang bisa membunuh kuman 99% sehingga tangan kita bersih, segar dan wangi. Jangan lupa ya pakai sabun ini. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bukan hanya bagi anak-anak, untuk remaja, orang dewasa, bahkan lansia disarankan untuk tetap mengonsumsi susu. Hal ini dikarenakan susu mudah diperoleh, terjangkau, dan memiliki banyak manfaat. Di antaranya, menjaga mata tetap sehat. Salah satu zat gizi yang terkandung dalam susu yaitu vitamin A yang sangat baik untuk membantu meningkatkan kesehatan mata. 2. Menjaga dan menguatkan tulang. Mengkonsumsi susu pada masa anak-anak dan remaja dapat membantu pertumbuhan tulang. Sedangkan minum susu pada usia remaja, dewasa, dan lansia dapat membantu mengeluarkan tulang dan mencegah pengerosotan tulang atau osteoporosis. Selain tinggi kalsium, juga karena adanya kandungan vitamin D di dalam susu tersebut. 3. Mengurangi stres. Setelah hari penuh bekerja dan beraktivitas, tentulah kita masih diliputi oleh rasa stres. Untuk itu, cobalah membuat segelas susu hangat dan duduk santai di bedeng. Kebiasaan ini akan membantu merilekskan tubuh dan menenangkan pikiran. 4. Membentuk otot tubuh. Kandungan kasein dan whey protein yang terkandung pada susu dapat membantu membentuk otot tubuh. Selain itu, mengkonsumsi segelas susu setelah olahraga akan membantu proses penyembuhan sel otot yang rusak. 5. Gigi lebih sehat dan kuat. Kandungan kalsium dan vitamin D dalam susu berperan dalam membantu menguatkan gigi, mencegah gigi berlubang, serta mencegah kerusakannya. 6. Memperbaiki tekanan darah. Penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi susu dapat memperbaiki tekanan darah di tubuh. 7. Menurunkan risiko penyakit kardiomyopati. Penelitian lainnya dapat menunjukkan bahwa dapat menurunkan resiko hal ini diduga mempengaruhi oleh asupan kalsium yang terkandung pada susu yang dapat menurunkan resiko penyakit kardiomyopati. Asupan tinggi kalsium juga dapat menurunkan kolesterol LDL dalam darah, meningkatkan kolesterol LDL sehingga berpengaruh terhadap kesehatan. Ya, sama-sama. Ya, itu tadi ya beberapa contoh iklan dari teman-teman kalian. Oke, kemudian yang masih belum maju, diusahakan besok iklannya yang ada hubungannya dengan sistem pencernaan ya. Yang ada hubungannya